Saya ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memindahkan bahan bonsai 5 Jepang atau 5 mikro. Ini sudah saya rimbunkan. Sering dilakukan pemangkasan untuk perbanyak ranting. Jadi memang akan lebih lama berbunga karena tunas selalu dipotong. Sebagian ada punya teman yang diliarkan tumbuh memanjang, itu akan lebih cepat berbuah. Ini sekitar 1 tahun lebih saya pruning terus pucuk-pucuknya. Langsung saja saya akan bongkar terlebih dahulu. Dan ini di sebelahnya juga ada stekan. Ini mudah di stek juga. Jadi saya tidak hanya bilang mudah di stek, namun saya sudah membuktikannya dan ini memang stekannya sudah berhasil. Dan sekalian mungkin nanti stekannya akan saya pindahkan juga ke dalam pot mini. Langsung saja saya akan membongkarnya. Ini medianya tanah campur pasir, jadi agak sedikit lebih gembur. Ini contoh hasil stekannya. Jadi emang mudah di stek juga. Ini nanti akan saya proses pembuatan video berikutnya. Sementara ini dulu. Dan ini tidak saya kurangi banyak media. Jadi tidak saya bersihkan semua medianya. Tetap saya gunakan media ini. Dan saya akan pindahkannya ke dalam pot keramik ini. Ada pot keramik kotak. Tidak saya potong. Di bagian bawah saya berikan dulu media sebelumnya karena ini medianya bagus. Mungkin ini akar-akar kecil di bagian atas saya buang saja biar terlihat lebih rapi yang di bagian atas. Sebenarnya untuk pohon-pohon yang mudah di stek juga tidak terlalu rewel di saat pemindahan pot, dan saya akan menampilkan akar ini. Memang potnya agak sedikit lebih besar. Jadi tidak terlalu fresh banget sementara.
akarnya juga saya tutup terlebih dahulu. Nanti jika sudah sehat setelah ganti pot dan tampilkan kembali, saya akan melakukan pemangkasan. Sementara seperti ini dulu, nanti akan disesuaikan dengan ukuran potnya. Jadi ini terus dipangkas pucuk untuk tumbuh tunas-tunas baru. Inilah hasilnya ganti pot bahan bonsai 5 mikro koleksi channel Judi Animasi.